Ngono apa Sarimon? Nganu Pak Harun niku kuwi lho, ngeyel ae Pak Harun. Kuwi jane tenanan pura to. Engko sananu mafia yo Pak Sarimon yo. Umurku piye to? Hilang hot. Hot apa nih pancen ya Hong Kong itu hot panas, cuacanya memang panas. Pak Sarimon dia tak tulungi neng Hong Kong. Iku lho Pak Harun iku lho ngowe ya ngebet. Mare yo enom lho boy. Oh Pak Sarimon lek enom iki cek kuat ngencok. Alamat bejat. Aku ya jelas tenan lho. Wuyuh. Mosok. Kira bojomu ngerti ngono piye lho. Semadel cek kodam enggak? Cek kodam set. Kodamku gambar kuntul. Kodamku pada gambar kuntul. Nek pengen gak percaya, pengen pulang oh, tak siap no expandri. So, atas nama kuno. Alek tatomu garei ngangeni. Kudu kangen sampean. Kudu kangen karo aku jauh sampai orang. Mas Alek. Alek saman omae ngendi? Bojoku los. Jari dengi nganu yo Pak Sarimon. Penting iso jogo rahasia saiki bojomu los jane iki. Kocroke bojomu. Bojone mendua terus los ngono kuwi ya. Bojomu jane ndek nafsu ora? Sayang karo sampean ora? Gilang kupu-kupu. Kupu-kupu malam. Mama Darun, aku enggak pernah nyakitin bojo kok. Ya lek sampean selingkuh pria menyakiti to, Pak Harun. Semadel dongo bojo loro piye, Kak? Lah iya lho, iki bojo loro lho piye? Aku yo ora tau dadi bojo loro. Ya jelas tak ambil lo, ampean lo. Semoga Tuhan mendengar dan menjawab doamu. Aku jember, tak kira oleh Alek Malang sing viral kuwi. Mama Tarun lo nek aku malah tak dudui. Lo nek aku selingkuh kok. Boyo, sampai ini sayang karo bojomu ora eh. Lah kok selingkuh kok dudune bojomu jane kuwuk ya sampean iki. Kocok ya, kentuk ya sampean iki. Muryono, selamat malam Mbak Sainem. Lebih baik kawin yang sah. Saya iki golek duit sing akeh. Pak Muryono rungokno sampean kupinge yo. Aku saiki kon golek duit sing akeh terus nikah sah. Ya penak men larak lanang aku ya ora kere no aku. Aku golek bojo nek aku sugih duit. Wong lanang gak bakal tak ajeni. Makane aku golek bojo sing luwe sugih, luwe duwe karo aku ben aku ki wedi karo bojomu. Nek bojoku luwe melarat teko aku, tak iles-iles, tak dadek di babu. Pasti itu karena sifatku aku bukannya orang yang jahat, aku duduk uang yang sombong. Mungkin teko masa laluku sing sangat sakit ya toh, dikecewakne laki-laki, diselingkuhi wong lanang, menjadikan aku ini lebih strong, lebih hati-hati, lebih piye yo antisipasi, terus lebih pilih-pilih. Karena aku biyen rabi wonge garanganku iki tapi wis meninggal, wis metong wonge wis metong kuwi numpang urip nang aku. Urip wis sangat menyusahkanku. Gitu lho. Rabi karo aku iki ora ngentu. Aku ngopeni dhek loro. Sampai entek semua. Aku diabusi. Terus aku ndek bojo iki ndanjuki selingkuh. Jadi intinya singkat cerita bikin nggak realisasi kayak wes pokoknya aku males lah lagi cerita sing menyakitkan mas, mengorek luka lama mas. Intinya aku boleh bojo sing luwes sugih teko aku ben aku iki bisa manut nang wong lanang kuwi, tapi lek wong lanang kuwi mang luwes kere teko sak ngisorku otomatis aku mesti emosi, mesti sakar sakelemku
gitu loh. Jadi aku nggak mau seperti itu terjadi, aku nggak mau uang sing dadi garwaku iki gak tak ajeni, aku nggak mau. Aku pengenku dek lebih sugih teko aku, dadine aku iso manut nang dek. Hanya itu kuncine Sainem saiki, sifate Sainem berubah karena lanangan garangan sing super danjuk danjuki. Halo wong Surabaya. Kon sing danjuki gitu.